Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Nah, akhirnya udah ready nih speaker mungil dari Edifier yang pernah saya sounding di video sebelumnya ya. Ini dia Edifier MP85 Portable Bluetooth Speaker. Beneran, waktu pertama lihat pas launching tampangnya cakep banget. Kita cek sebelah sisi kanan, di sini ada keterangan spesifikasinya. Oh ya, yang saya pegang ini warna grey. Cek sebelah kiri, Bluetoothnya udah pakai versi 5.3, support aplikasi juga, dan tahan baterai 8 jam, lalu drivernya 40 mm atau 1,5 inci. Nah, untuk garansinya 3 tahun ya, cakep sekali. Harganya cuma 200 ribuan mantul. Bisa kalian cek link sellernya di kolom deskripsi ya. Oke, saya unbox saja dan berikut ini saya tampilkan spesifikasinya di layar. Oke, yang pertama ada buku panduan. Lalu dalam plastik ini ada kabel data USB-C, berikutnya tali dari bahan rubber, dan terakhir ini dia speaker MP85-nya. Widih, cakep bener kan? Kelihatan modis banget. Oke, saya rapihkan dulu semua yang ada di atas meja ini. Dari segi desain dan fisiknya berbahan plastik premium dengan tekstur matte yang beneran bagus banget nih finishingnya. Bodi mungil seukuran case TWS dan terbilang ringan. Bagian depan nampak aksen grill speaker dengan LED di samping kanan atas. Bagian belakang ada detail yang ciamik, ada port charger USB-C juga. Lalu bagian atasnya ada tombol menu dengan bahan rubber. Di sini kelihatan klasik banget ya, cakep. Dan terakhir bagian bawah beberapa ikon sertifikasi dan kaki-kaki dari bahan rubber. Cara nyalain gampang aja, tekan power langsung ada notifnya. Nah, kalau dicek lewat aplikasi Edifier Connect, nampak ada indikator baterai, lalu sound effect, bisa kalian pilih mode musik, game, dan movie, dan terakhir kontrol volume suara. Oke, tes kali ini saya pakai mode musik saja. Untuk kualitas suaranya beneran ini cakep banget, powerful. Bassnya berasa, gak cempreng, vokalnya detail, dan yang pasti selera banget nih, kalian bakal suka. Hopeless, but we'll both be fine. 'Cause nothing's ever black and white. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Gimana, beneran cakep kan? Speaker simple, mungil, powerful, tampangnya modis dan ringan banget. Cocok banget nih buat sepedaan sambil dengerin musik, buat camping, atau buat keperluan di kelas juga cakep. Oke, singkat saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadan Dur pamit, wassalam.